Eh, Ivan. Masa Sorry Pak? nih, Iya. tadi di jalan sedikit Iya, enggak apa-apa. macet. Ini duduk dulu, duduk dulu. Tumen-tumenan lo, nelfon gue. Kenapa, Nuk? Mama gue nyuruh gue nikah sama si Nadia. Ya bagus lah. Bagus apanya? Nah, lo udah 7 tahun tuh sama si Nadia pacaran. Ya wajar lo, orang tua lo suruh nikah. Iya, tapi... Tapi apa? Iya, tapi itu loh. Iya, masalahnya itu lah. Apaan? Duit? Mustahil lo kalau kagak punya duit. Bukan, bukan duit. Apaan sih? Tapi... gue nggak bangun, nggak bangun, nggak bangun gimana lo? Punya gue nggak bangun. Maksud lo, bangun gimana lo? Iya, jadi titik gue nggak bangun. Serius, serius lo Ibu Anten? Gak tahu, gue juga. Udah periksa ke dokter? Udah, dokter bilang malah gue normal, jadi gue tuh harus malah ke psikiater. Makanya gue stres banget, gue bingung nih harus melakukan apa nih. Terus lu selama ini pernah ngapain aja sama Nadia? Cuman pelukan, tapi entah kenapa punya gue gak bisa bangun. Pernah colek? Pernah. Lah, itu berarti bangun lu. Tapi di depan Nadia, punya gue gak bisa bangun. Coba lu cium gue. Gila lu ya, apa-apa namanya gue homo. Udah jangan bawel, ikutin aja. Ah enggak. Lu kan pengen tahu apa yang terjadi di diri lu. Ya udah, aku coba. Nah, sekarang lu paham kan? Kenapa lu gak bisa bangun pas sama Nadia? Iya, Pan. Gue gak nyadar ternyata kalau sekarang itu orientasi seks gue menyimpang. Berarti lu homo. Tapi gue bukan homo. PR nggak keluar ya? Wah, kayak mesti di servis nih harus manggil orang nih. Duh, udah siang lagi, malam banget kerja. Ada aja lagi. Halo, Pak Warso?
Iya, halo Mas Wisnu, ada apa Mas? Pak bisa benerin air keran di apartemen saya nggak? Walah, saya nggak masuk kerja hari ini Mas. Waduh, Pak. Keran di apartemen saya rusak semua, jadi saya butuh teknisi nih. Wah, toh gini aja Mas. Nanti saya tak suruh teknisi baru datang ke apartemennya Mas ya. Oke deh, boleh. Saya tunggu ya, Pak ya. Ah, siap, siap, siap. Terima kasih. Misi. Iya. Siapa ya? Bentar ya. Misi, Pak. Iya. Saya Jody di telepon Pak Warso, katanya keran di apartemen Bapak lagi rusak. Oh iya, benar. Sebelah mana kamar mandinya? Oh iya, di nah sebelah sini nih. Silakan Mas, masuk aja. Ya, ini Mas. Keran yang sedang bermasalah ya. Tolong dicek ya Mas ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa tiba-tiba nggak keluar gitu airnya. Saya cek dulu Pak ya. Oke, siap. Udah basah. Sih Pak, ya. Kerannya udah saya perbaiki, oh, udah ya. Bisa dipakai lagi, ya. Bisa kunci. Oh oke, okay. Udah bisa nih ya. Oke, okay. Ya. Oh ya Mas, terima kasih ya. Sama-sama Pak, yaudah pamit dulu Pak ya. Ya. Mari Pak. Mas, tunggu dulu Mas, bentar ya. Ya Pak, ada apa Pak? Mas ini ada sedikit buat Mas gitu. Mas udah mau perbaiki keran saya gitu. Gak usah repot-repot, ini kan udah kerjaan saya Pak. Gak apa-apa Mas, ini udah buat Mas aja gak apa-apa kok. Yaudah makasih kalau gitu Pak ya. Oh iya, Bapak nge-gym ya? Oh iya bener. Pantesan badannya bagus. Oh iya Pak, saya pengen banget punya badannya Bapak. Oh iya. Bapak nge-gym? Iya, kebetulan saya nge-gym kok. Kalau saya gak ada waktu buat nge-gym Pak. Wah sayang banget. Padahal kamu bisa loh, kalau saya lihat kamu juga ada bakatnya loh, kalau nge-gym pasti badan kamu juga oke nih, bagus juga gitu. Boleh kan pegang lagi? Oh boleh, silahkan. Ya. Bagus ya badan Bapak ya. Oh, makasih ya. Keras Pak ya. Iya. Bagus banget badan Bapak. Boleh nanti kapan-kapan kita nge-gym bareng nih, saya ajarin.